Di video kali ini saya akan mengungkap beberapa fakta menarik tentang Islam. Berikut cuplikannya. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,8 miliar umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran merupakan kitab suci Islam, dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Bulan Ramadan adalah bulan suci dalam agama Islam, di mana umat muslim berpuasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam sebagai bentuk ibadah. Mekah adalah kota suci bagi umat Islam. Setiap tahun, jutaan umat muslim melakukan ibadah haji ke Ka'bah, bangunan yang dianggap sebagai rumah suci Allah. 5 rukun Islam atau pijakan dasar dalam Islam, diikuti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kebajikan dan amal sosial sangat ditekankan dalam Islam. Pemberian sedekah dan menolong sesama manusia, termasuk yang tidak seagama, dianggap sebagai tindakan yang mulia. Islam mengajarkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Meskipun terdapat perbedaan peran dan tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan agama. Islam memiliki tradisi ilmiah dan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat selama zaman keemasan Islam. Dalam Islam, kesederhanaan dan pembersihan diri diutamakan. Sebagian besar umat muslim berusaha menjaga kebersihan dan menjalani gaya hidup sederhana. Islam mengajarkan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam mendorong umat muslim untuk hidup berdampingan dan harmoni dan menghormati keyakinan agama lain. Ini hanya beberapa fakta menarik tentang Islam. Agama ini memiliki sejarah, tradisi, dan ajaran yang kaya dan terus menjadi sumber inspirasi dan kehidupan bagi umat muslim di seluruh dunia.